Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi bersama Ketua Bidang Strategi Pencalekan DPP Partai Perindo, Haji Nanang Firdaus berkunjung ke kantor Tribun Medan di Medan, Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi dalam kunjungannya, TGB mengajak Tribun Medan untuk bekerja sama dan bersinergi dengan Partai Perindo, mengingat dinamika politik di Medan membutuhkan peran dari pers untuk terlibat mencegah politisasi agama. Orang Muslim ada prinsip tabayun, misalnya selalu mengklarifikasi, memverifikasi, dan itu kan prinsip pers juga kan. Artinya nilai-nilai agama dalam konteks yang positif itu justru bisa menyehatkan kita, bisa membangun Indonesia. Tak mau nggak mau, suka nggak suka, mereka sudah mulai tenggelam dan mendapat tekanan yang sangat luar biasa dari digital. Nah, apa yang kami punya selain koran cetak, kami juga sudah membangun ekosistem, ya kan, yang berbasis web. TGB melanjutkan safarinya dengan mengunjungi ormas Islam terbesar di Sumatera Utara, Al-Wasliyah. Dalam kunjungannya ini, TGB bersama Partai Perindo akan memberikan dukungan kepada pendiri ormas Al-Wasliyah, yakni Ulama Besar Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis, sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Dan kami sangat gembira, senang sekali menerima kedatangan beliau bersama dengan pengurus Partai Perindo Sumatera Utara. Dan tentu ini bagian dari cara kita untuk terus merawat hubungan baik dan silaturahim. Sebagai ormas Islam terbesar di Sumatera Utara, Al-Wasliyah ikut berkontribusi mencerdaskan anak bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan.